Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Rabu tanggal 7 bulan Jumada al-Akhirah tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum, imam besar kaum muslimin, yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-imamu al-Bukhari rahimahullahu, babun najjar, bab tukang kayu. Bab ini ditulis oleh Al-Imam Bukhari untuk menjelaskan dibolehkannya bekerja sebagai tukang kayu dan profesi tukang kayu adalah profesi yang mulia karena merupakan hasil pekerjaan dengan tangan sendiri. Seperti Pak Misran, masya Allah. Pak Misran, semoga Pak Misran diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id. Qutaibah ibnu Sa'id ibni Jamil Al-Baghlani Abu Raja, imam besar kaum muslimin, min ahfadhin nas fi zamani, di antara para ulama yang paling kuat hafalannya di zaman beliau. Dan Baghlan adalah salah satu kota yang ada di Afghanistan. Jadi beliau adalah ulama besar kaum muslimin dari Afghanistan. Ketika Qutaibah masih kecil,
ayahnya mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam mimpi tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kitab kepada ayahnya Qutaibah, yaitu Sa'id. Kemudian beliau berkata dalam mimpi tersebut, bacalah kitab ini. Di dalam kitab ini terdapat nama-nama para ulama. Terdapat nama-nama para ulama, ulama besar dari kaum muslimin. Maka dibacanya kitab tersebut, tiba-tiba ayahnya menjumpai nama anaknya, yaitu Qutaibah ibnu Sa'id al-Baghlani. Maka Qutaibah jadi imam besar kaum muslimin karena kesungguhannya mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Qutaibah ketika masih muda beliau belajar Kitabur Ra'yi, kitab-kitab pendapat, sehingga di malam hari, suatu hari, suatu malam, beliau mimpi. Mimpi melihat bejana turun dari langit. Orang-orang berlomba-lomba, berebutan meraih atau mengambil bejana tersebut. Namun tidak ada yang sanggup. Kemudian Qutaibah datang mengambil bejana tersebut. Setelah diambil, ternyata Qutaibah yang masih muda ketika itu melihat timur dan barat. Apa ini takwilnya? Maka Qutaibah bertanya kepada pentakwil mimpi. Dan alhamdulillah pentakwil mimpinya adalah ahlul hadis. Dia berkata, ya ulam, alaika bil hadis, fa innahu yabluhuka al masyriq wal maghrib. Wahai anak muda, fokuslah belajar hadis, karena kamu dengan belajar hadis akan sampai timur dan barat. Maka Qutaibah berkata, fa aqbaltu alal hadis wa atruku ar-ra'ya. Aku fokus belajar hadis dan aku tinggalkan pendapat-pendapat, yaitu fokus belajar kepada pendapat ini, pendapat ini. Qutaibah fokus kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau sampai timur dan barat. Baik itu ketika beliau menuntut ilmu, Qutaibah ketika menuntut ilmu sampai timur dan barat. Beliau dari Afghanistan, tapi mengelilingi dunia, terutama dunia Arab, untuk mempelajari hadis. Dan ketika Qutaibah menjadi seorang ulama, datang para penuntut ilmu dari timur dan barat belajar kepada Qutaibah, imam besar kaum muslimin. Demikian hadis, demikian berkahnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya yaitu Al-Imam Ali Al-Madini, ketika ditanya, wahai imam, kenapa engkau tidak belajar kitab-kitab pendapat-pendapatnya para ulama, Kitabur Ra'yi? Maka Ali Ibnu Al-Madini berkata, apabila aku idza ta'allamtu kutubar ra'yi falastu ala syai', jika aku belajar kitab pendapat-pendapat, aku tidak akan bisa seperti ini, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Maka Ali Al-Madini menjadi imam besar kaum muslimin karena beliau fokus belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya menjadikan semangat, penyemangat bagi kita untuk lebih bersungguh-sungguh lagi, tambah semangat lagi belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Karena dinamakan hadis memperbarui iman, memperbarui semangat seseorang di dalam beribadah dan memuliakan seseorang di dunia dan di akhirat nanti. Qala hadatsana Abdul Aziz an Abi Hazim. Abu Hazim berkata, atarijalun ila Sahl ibn Sa'ad yas'alunahu 'anil mimbar. Abu Hazim yaitu Salamah ibnu Dinar Al-Madani, Abu Hazim berkata, datang beberapa orang kepada Sahal ibnu Sa'ad, Sahal ibnu Sa'ad Al-Ansari As-Sa'idi, sahabat yang paling terakhir meninggal dunia di Madinah. Mereka, orang-orang yang datang, bertanya kepada Sahal tentang mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Sahal berkata, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila fulanatin imra'atin qad sammaha Sahal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk mendatangi fulana, yaitu wanita Al-Ansariyah yang namanya disebutkan oleh Sahal, namun perawi hadis lupa menyebutkan namanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menitipkan pesan kepada wanita tersebut, anmuri hulamaki an najjar ya'malu li a'wadan ajlisu alaihinna idza kallamtun nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, wahai wanita, perintahkan budak hamba sayamu, perintahkan budakmu yang profesinya sebagai tukang kayu untuk membuatkan aku mimbar supaya aku duduk di atasnya apabila aku menyampaikan sesuatu kepada para sahabat. Fa'amaratuhu ya'maluha min tarfa'il ghabah. Kemudian wanita tersebut memerintahkan budak sahayanya untuk membuatkan mimbar dari kayu, min tarfa'il ghabah. Kayu apa itu? Yang diambil dari hutan. Thumma ja'a biha. Kemudian orang atau budak hamba sahaya tersebut datang membawa mimbar tersebut. Farsalat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biha. Fa amara biha fa wudi'at fa jalasa alaihi. Wanita tersebut mengirimkan mimbar tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau memerintahkan supaya mimbarnya diletakkan di masjid dan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar tersebut apabila menyampaikan hadis atau menyampaikan Al-Qur'an kepada para sahabatnya. Hadis berikutnya, qala al-Bukhari rahimahullah haddatsana Khallad ibnu Yahya qala haddatsana Abdul Wahid ibnu Aiman an abihi an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, anna imra'atan minal ansar
qalat li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya seorang wanita dari Ansar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ala aj'alu laka syai'an taqudu alaihi. Ya Rasulullah, maukah aku buatkan untukmu mimbar, yaitu tempat duduk yang engkau duduk di atasnya ketika berbicara atau ketika sedang menyampaikan ilmu. Fa inna li hulaman najjaran. Wanita tadi berkata, sesungguhnya aku punya budak, yaitu kerjanya sebagai tukang kayu. Qala in syi'ti. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, in syi'ti, jika engkau menghendakinya, jika engkau tidak keberatan, buatkan aku tempat yang aku gunakan duduk. Fa'amilat lahul mimbar. Maka wanita tersebut membuatkan mimbar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana yaumul jum'ah qa'ada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang hari Jumat, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar. Sebelum berkhutbah, beliau duduk di atas mimbar. Alladhi suni'a, yaitu mimbar yang telah dibuat. Fasahatin nakhlah allati kana yakhthubu indaha hatta kadat an tashaqqa. Allahu akbar. Kayu kurma yang biasa digunakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di sampingnya untuk menyampaikan khutbah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di samping kayu atau batang pohon kurma yang ada di Masjid Nabawi. Kayu kurma tersebut menangis dengan suara yang keras, hampir-hampir pecah. Kayu menangis karena biasa dipakai khutbah di sampingnya. Allahu Akbar, kayu mencintai sunnah, senang mendengarkan Al-Quran, senang mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayu menangis sedih karena tidak dipakai lagi khutbah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kayu pun menangis hampir pecah. Fanazala Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta akhadaha wa dammaha ilaihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling sayang kepada hamba-hamba Allah, kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah, turun dari mimbarnya, kemudian memeluk kayu tersebut. Yusakkituha, mendiamkan, memang harus diam, seperti menenangkan, mendiamkan anak bayi. Sehingga bayi apa? Kayu tersebut diam. Faja'alat ta'innu aninas sabiyyi alladhi yusakkatu hatta istaqarrat. Yang sebelumnya nangisnya keras ketika dielus, diusap Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kayu tersebut merintih, menangis seperti tangisan manja seorang, yaitu anak bayi yang ditenangkan, diam, diam, disuruh diam, diminta diam, tenang, 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 ditenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dielus-elus hatta istaqarrat, sampai kayu tersebut pun, kayu kurma, diam. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bakat ala ma kanat tasma'u minad dzikr. Kayu menangis karena dia selalu mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Demikian indahnya Al-Qur'an.
Demikian indahnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kayu pun menangis ketika tidak dipakai lagi khutbah di sampingnya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkan atau menenangkan kayu tersebut. Dari hadis ini terdapat beberapa faedah-faedah dan pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Fihi jawazu an-nijarah, dibolehkan bekerja sebagai tukang kayu. Dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran fihi fadlul amal bil yad, keutamaan bekerja dari tangan sendiri, keutamaan penghasilan yaitu bekerja dari tangan sendiri seperti tukang batu atau tukang kayu. Ini profesi yang mulia. La tunafi al-muru'ah, tidak menghilangkan kehormatan seseorang. Jadi apapun profesinya, profesi yang halal adalah profesi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena penghasilan dari tangan sendiri termasuk pekerjaan yang mulia. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi hirsus sahabah ala khidmati sunnah, kesungguhan para sahabat berkhidmat kepada sunnah. Demikian para sahabat berlomba-lomba, yang punya harta berlomba-lomba berkhidmat kepada sunnah dengan hartanya, yang hartanya sedikit berkhidmat sesuai dengan kemampuannya. Seperti budak hamba sahaya ini, jika niatnya ikhlas karena Allah membuatkan mimbar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka budak hamba sahaya tersebut mendapatkan pahalanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atasnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Al-Qur'an, menyampaikan sunnah, maka hamba sahaya tadi jika niatnya ikhlas, dan insyaallah dia adalah seorang sahabat apabila dia niatnya ikhlas seperti wanita tersebut, dia mendapatkan pahalanya sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Maka contohlah para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berlomba-lomba berkhidmat untuk berjuang memperjuangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi anna jami'al makhluqat yuhibbu sama'a dzikr, bahwasannya semua makhluk senang mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kayu pun ikut senang, batu ikut senang, binatang-binatang ikut senang. Allahu Akbar. Ini bagi siapa yang ketika membacakan hadis atau mempelajari hadis ikhlas karena Allah, karena keikhlasannya, apa yang ada di sekitarnya pun senang mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita, apabila kita sedang membaca Al-Qur'an, apabila kita sedang membaca hadis, ikut senang, bergembira. Mereka senang, mereka rindu, dan mereka akan menjadi saksi dari apa yang kita lakukan jika ikhlas, yaitu saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tusabbihu lahu as-samawati wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi
walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit dan bumi, langit yang tingkat tujuh, bumi yang tingkat tujuh, dan semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih, memuji kebesaran Allah, mengagungkan Allah. Mereka suka mendengarkan Al-Quran, mereka suka dibacakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi, dan tidak ada sesuatu pun kecuali bertasbih, memuji Allah, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalian tidak tahu tasbih mereka. Jadi kalau kita niat kita ikhlas, maka kursi ini senang, bergembira. Namun kita tidak tahu, ikut bertasbih. Batu yang ada di sekitar kita bergembira dengan hadis, dengan Al-Quran. Demikian alam semesta, demikian makhluk-makhluk Allah senang apabila mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran fihi duhuru alamin min alamin nubuwah, nampaknya tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah Subhanahu wa taala pada hadis ini memperlihatkan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayu menangis, kayu menjerit, kemudian merintih dengan manja, didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak didiamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kayu tersebut akan menangis sampai hari kiamat. Allahu akbar. Jadi kayu tersebut akan sedih, menangis sampai hari kiamat nanti. Maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat diperlihatkan, wahai para sahabat, lihatlah ini kayu suka hadis, kayu senang Al-Qur'an. Maka ini adalah salah satu mukjizat yang Allah perlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperlihatkan pada para sahabat ketika itu. Ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, mengkisahkan yaitu ada serigala yang berbicara. Segera serigala berbicara ini sangat menakjubkan, sangat heran orang-orang akan datang berduyun-duyun melihat serigala berbicara. Abu Sa'id Al-Khudri bercerita, ada dhi'bun ala ghanamin, ada serigala yang menerkam seekor kambing. Fantaza'aha ar-ra'i, ada dhi'bu ala syatin, seekor serigala menerkam kambing. Kemudian pengembala kambing merebutnya, berhasil merebut kambing tersebut dari serigala. Kemudian serigalanya, faqa'ada adz-dzibu 'ala dzanabihi, serigala pun duduk di atas ekornya. Kemudian serigala berkata, tanzi'u minni rizqan saqahu Allahu ilayya. Wahai pengembala kambing, wahai pengembala, kamu merebut rezeki yang Allah berikan kepadaku. Kemudian pengembala tidak sadar, heran. Ya ajabah, wahai alangkah herannya, dhi'bun yatakallamu bikalamin nas, serigala berbicara dengan ucapan manusia. Saking herannya,
Kemudian serigala berkata, "Ala ukhbiruka bi'ajaba min hada? Maukah engkau aku beritahukan kepadamu sesuatu yang lebih menakjubkan daripada serigala berbicara?" Ini biasa menurut serigala. Qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yukhbiru bi khabarin nas bi khabaris sama. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang menyampaikan kepada manusia berita dari langit, itu yang lebih menakjubkan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammadun, kata serigala tadi, hadisnya sahih, ini hadis riwayat Imam Ahmad. Serigala tadi berkata, Muhammadun yukhbirun nasa bi khabarin minas sama atau bi khabaris sama. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang menyampaikan kepada manusia berita yang apa datang dari langit, yaitu Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menakjubkan, yang jauh lebih menakjubkan daripada apa? Serigala berbicara. Lalu datanglah pengembala kambing tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuk Islam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pengembala tadi menceritakannya kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian. Jadi Al-Qur'an tidak ada tandingannya. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada tandingannya. Alam semesta senang mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kita kenapa berat mendengarkan Al-Qur'an? Maka para ulama menjelaskan, la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci, yaitu orang yang hatinya, salah satu keterangan para ulama, orang yang suci hatinya dari dosa. Demikian Utsman ibn Affan berkata, lau nadhafat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum, sekiranya hati kalian itu suci, bersih dari dosa, maka kalian tidak akan kenyang, tidak akan kenyang dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari Al-Qur'an. Namun ketika kita membaca satu halaman saja sudah kelakepen, sudah apa? Kenyang, sudah ngantuk, sudah seterusnya, berarti tanda hati kita ini banyak dosanya. Banyak dosanya. Tapi lihat kalau kita memegang HP, tidak terasa. Tidak terasa setengah jam, tidak terasa berjam-jam, tidak terasa. Ini menunjukkan apa? Lemahnya hati kita, banyak noda-noda hitamnya, sehingga kita berat mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kita senang waktu kita lewatkan untuk hal-hal yang sia-sia. Kemudian dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran fihi syafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam li khalqillah, kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah. Jadi beliau bukan hanya kasih sayang kepada para sahabatnya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang kepada binatang-binatang. Bahkan pada hadis ini beliau sayang kepada kayu, itu kayu yang menangis, dielus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, didiamkan, ditenangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk rahmat, kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta ini. Kemudian bab berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu syira'il imam al-hawa'ija bi nafsihi, bab seorang imam, seorang pemimpin atau seorang imam
membeli barang-barang keperluannya, yaitu membeli sendiri. Bab ini ditulis oleh Al-Imam Bukhari untuk menjelaskan bahwasanya seseorang yang mulia, kemudian dia pergi ke pasar belanja, ini tidak menghilangkan kehormatannya. Di belanja ke pasar itu tidak mengurangi kehormatan seseorang. Para nabi dan para rasul adalah manusia yang paling mulia. Namun mereka makan makanan dan mereka masuk ke dalam pasar untuk belanja. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelummu kecuali mereka makan makanan dan mereka masuk ke dalam pasar. Maka jika ada seorang yang dianggap wali, dianggap wali khos, kemudian tidak mau ke pasar, tidak mau belanja, tidak mau minum air mineral yang kemasan, tidak mau membeli beras yang ada di pasar, sehingga dia kalau minum ngebor sendiri atau gali sumur sendiri, kemudian kalau makan apa menanam padi sendiri, kemudian kalau dagingnya ternak sendiri, jika ini dianggap ibadah, dianggap kebaikan, ini namanya hulu, ini namanya melampaui batas. Siapa yang lebih mulia, wali khas atau Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Halakal mutanatti'un," celaka orang yang melampaui batas, celaka orang-orang yang melampaui batas. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Istaran Nabi sallallahu alaihi wasallam jamalan min Umar. Washtara Ibnu Umar bin nafsihi." Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli unta dari Umar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli unta dari Umar. Demikian pula Abdullah Ibnu Umar membeli barang sendiri, yaitu pergi ke pasar atau belanja ke toko, beliau berangkat sendiri untuk keperluannya. Padahal Abdullah bin Umar ketika itu imam besar kaum muslimin, namun beliau belanja ke pasar. Beliau adalah orang yang paling mulia di zaman itu, tetap belanja. Wa qala Abdurrahman ibnu Abi Bakar radhiyallahu anhuma, Abdurrahman ibnu Abi Bakar radhiyallahu anhuma berkata, "Ja'a musyrikun bi ghanamin fashtaran nabiyyu minhu sallallahu alaihi wasallam syatan." Abdurrahman berkata, ada orang musyrik yang datang membawa kambing. Orang musyrik jualan kambing, datang membawa kambingnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli kambing tersebut dari orang musyrik tadi. Ini menunjukkan, yaitu pelajaran, bahwasannya imam boleh belanja sendiri. Orang yang dianggap terpandang, orang yang dianggap mulia, boleh masuk pasar, tidak mengurangi kesolehannya, tidak mengurangi ketakwaannya. Demikian. Washtara min Jabirin ba'iran, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beli unta dari sahabat Jabir. Kemudian Al-Imam Bukhari membawakan hadis dengan sanadnya, qala hadatsana Yusuf ibnu Isa qala hadatsana Abu Muawiyah qala hadatsana Al-A'mash an Ibrahim anil aswad an Aisyah radhiyallahu anha
Qalat, Aisyah radhiyallahu anha berkata, ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yahudiyyin ta'aman nasi'atan wa rahanahu dir'ahu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli makanan, yaitu membeli gandum dari seorang Yahudi, nasi'atan, yaitu membeli dengan cara hutang karena tidak punya uang, padahal beliau seorang nabi, beliau manusia yang paling mulia di muka bumi, tidak punya uang, terpaksa hutang kepada seorang Yahudi, yaitu hutang gandum. Warohanahu dirahu, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggadaikan baju besinya. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi jawazu syira'il imam al-hawa'ija bi nafsih. Imam atau seorang yang berilmu, orang yang dianggap terpandang, dibolehkan belanja untuk keperluannya, dibolehkan belanja sendiri, dan itu tidak menghilangkan kesolehannya, tidak menghilangkan ketakwaannya. Jadi seorang ulama masuk pasar, seorang alim masuk pasar, seorang ustadz masuk pasar, ini tidak ada masalah sama sekali. Penuntut ilmu masuk pasar tidak mengapa untuk membeli keperluannya. Dari hadis ini terdapat pelajaran, fihi dhammut tanattu fid din, celaan bagi orang-orang yang melampaui batas di dalam beragama, celaan bagi orang-orang yang melampaui batas di dalam beragama. Maka jangan tertipu, jangan terperdaya dengan yang dicerita. Yani ada orang yang tidak mau masuk pasar, tidak mau belanja beras dan seterusnya, semuanya dia usahakan sendiri, ini adalah ghulu, ini melampaui batas. Dari hadis ini terdapat pelajaran, fihi tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, keterangan tentang tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadhu'a lillahi rafa'a, siapa yang tawadhu' merendahkan dirinya karena Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Wa man takabbara wada'a, dan siapa yang menyombongkan dirinya, Allah akan merendahkannya serendah-rendahnya. Dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran, fihi jawazul bai' wasyira' ma'al kufar, dibolehkan jual beli dengan orang kafir, dibolehkan jual beli dengan orang-orang kafir. Adapun yang menyerukan boikot, boikot umumnya mereka adalah harokiyin. Mereka menyerukan boikot tanpa dasar dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Umumnya mereka adalah aktivis-aktivis harokah yang menggerakkan manusia untuk ikut-ikutan urusan politik. Dan umumnya mereka seperti itu. Namun mereka tidak melaksanakan secara sempurna, tidak bisa. Ada yang mengatakan tidak boleh minum Pepsi, tapi mobilnya dari mana? Dari Amerika. Nah, ini bagaimana? Terus bagaimana dengan masalah boikot? Boikot boleh, tetapi yang panduannya adalah pemimpin kaum muslimin. Ini boikot dibolehkan,
Tetapi yang memandu untuk boikot adalah pemimpin kaum muslimin. Namun secara umum lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam jual beli, membeli kepada orang Yahudi. Padahal orang Yahudi, Allah Ta'ala berfirman tentang Yahudi, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Engkau akan menjumpai orang yang paling besar, orang yang paling sengit permusuhannya kepada kaum muslimin adalah orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat di akhir-akhir hayatnya. Ini hadis ini bercerita tentang akhir-akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau masih jual beli kepada orang Yahudi. Dengan demikian dibolehkan berjual beli dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang musyrik. Dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran fihi zuhdun Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia, zuhudnya, sederhananya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang urusan dunia. Maka lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak memiliki apa-apa untuk keperluan makanannya sehingga terpaksa hutang kepada orang Yahudi. Ini menunjukkan zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar ketika melihat Umar menangis, "Ma yubkika ya Umar?" Wahai Umar, kenapa engkau menangis? Umar menangis karena di ruang tamunya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada apa-apa. Hanya ada sedikit gandum, kemudian garam dan kulit kambing. Kulit kambing yang belum disamak. Ini ruang tamunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau tidur, pinggangnya masih mengecap, yaitu tikar. Mengecap tikar pinggangnya. Maka Umar berkata, "Ya Rasulullah, mereka yaitu Raja Persia, mereka bergelimang dengan kenikmatan di sungai-sungai, di taman-taman yang indah. Sedang engkau adalah Rasulullah, engkau adalah Rasul utusan Allah, kondisi engkau seperti ini." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Umar, atardha lanal akhirah walahumud dunia?" Wahai Umar, apakah engkau tidak ridha kita mendapatkan akhirat sedangkan mereka mendapatkan dunia? Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Umar, tilka qaumun," mereka adalah kaum, "ujjilat lahum hasanatuhum fil hayati dunia," kebaikan mereka dibalas di dunia, tidak mendapatkan balasan di akhirat nanti. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi jawazud dain lil hajah, dibolehkan hutang lil hajah jika ada keperluan. Dibolehkan hutang jika ada keperluan. Maka pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam hutang karena beliau tidak memiliki apa-apa. Demikian. Namun jika tidak diperlukan, jangan hutang. Karena hutang perbuatan yang tercela. Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir tidak mau mensolati jenazah orang-orang yang hutang. Apalagi hutangnya riba, waliyadzubillah. Beli rumah riba, beli mobil riba, beli ini riba, hutang, hutang, hutang. Subhanallah. Maka hidup penuh dengan kekusahan, penuh dengan sempit-sempit. Hutang itu dikatakan ghammun billail wa hammun binnahar. Sedih di malam hari dan gelisah di siang hari, itu hutang. Mau ke sana ditagih, mau ke sini ditagih. Malam tidak bisa tidur, siang tidak bisa makan. Hidupnya penuh dengan kesusahan. Maka jangan banyak hutang. Jangan sedikit-sedikit hutang. Ajarkan kepada istri-istri kita supaya tidak gampang hutang, kecuali jika ada keperluan mendesak
tidak mengapa hutang. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini, terdapat pelajaran fihi fadlus syair, keutamaan gandum. Nabi SAW pada hadis ini hutang gandum. Dan gandum salah satu fungsinya menenangkan hati seseorang. Nabi SAW bersabda tentang talbinah, yaitu talbinah makanan yang terbuat dari gandum, susu dan madu. Nabi SAW bersabda, innahu yujimmul fu'ada wa yudhibul huzna. Talbinah itu menenangkan hati dan menghilangkan kesedihan. Otomatis gandum banyak sekali faedah-faedahnya, banyak sekali manfaat-manfaatnya. Dari hadis ini terdapat pelajaran jawazur rohn, dibolehkan menggadaikan barang, tetapi jangan sampai pergadaian yang ada ribanya. Umumnya pegadaian-pegadaian yang ada di sekitar kita adalah pegadaian yang riba, yang mengatasi masalah dengan 1000 masalah. Nah, itu pegadaian yang ada di sekitar kita umumnya banyak ribanya, banyak kedzalimannya, yaitu mengatasi masalah dengan 1000 masalah lagi. Adapun gadai yang dibolehkan, gadai yang tanpa kedzaliman, tanpa riba. Hutang 1 juta, bayar 1 juta, barang yang digadaikan tarik lagi. Adapun hutang 1 juta, gadaikan motor, motornya dimanfaatkan riba, apalagi bayarnya 1.200.000, riba lagi. Maka umumnya pegadaian-pegadaian yang ada adalah pegadaian yang mengatasi riba, mengatasi masalah dengan 1000 masalah. Karena riba itu walaupun sedikit, 1 dirham dosanya lebih berat daripada 36 perzinaan. Riba yang paling ringan seperti seseorang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Waliyadu billah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian pagi ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pengajian besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.